All Indonesian Final terjadi di sektor ganda putra turnamen bulu tangkis Super Series Premier Indonesia Open 2019. Juara bertahan Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo ditantang seniornya di pelatnas Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Laga berjalan ketat dari awal, namun Dominions yang merupakan juara bertahan berhasil merebut game pertama 21-19. Usai rehat, kondisi tidak berubah. Sang junior masih mendominasi The Daddies. Game kedua ditutup dengan kemenangan Dominion 21-16. Hari ini kunci kemenangan kita sih mungkin di set pertama ya, kita sedikit hoki. Karena kita bisa melewati set pertama dan set kedua kita bisa bermain lebih baik. Karena di set pertama kita banyak tertekan juga. Nggak pernah gampang dapat poinnya sih. Gelar juara ini sekaligus yang kedua untuk Marcus Kevin di Indonesia Open. Juara ganda putra terbanyak masih dipegang pasangan Ricky Subagja Reksi Mainaki dengan 4 gelar. Angga Nuriski, Sultoni, Kompas TV Jakarta.